Dalam rangka kunjungan tim pasif Mabes TNI AD program TMMD ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Satgas siapkan motor trail sebagai akses mobilitas untuk mudahkan rombongan tim wasif Mabes TNI AD kunjungi lokasi sasaran TMMD di Desa Ngerancang dan Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Berbagai persiapan telah dilakukan menyambut kunjungan Letnan Jenderal TNI Beni Susianto beserta rombongan tim Wasif Mabes TNI AD di lokasi sasaran TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro. Salah satunya adalah menyediakan fasilitas motor trail sebagai akses mobilitas rombongan tim Wasif untuk kunjungi setiap lokasi sasaran. Sejumlah 20 unit motor trail disediakan oleh anggota Satgas untuk mengakomodasi kunjungan ke setiap lokasi sasaran TMMD Bojonegoro yang dituju. Kapten Arhanud Eeng Mamuro, Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro mengatakan, mengingat medan yang terjal menuju sasaran saluran irigasi dan susahnya akses menuju lokasi sasaran, dengan adanya motor trail akan memudahkan akses mobilitas menuju sasaran tersebut. Untuk dalam rangka kunjungan Bapak Dirjenat, kami siapkan 20 unit sepeda motor trail untuk mengakomodasi ke sasaran, yaitu di antaranya di irigasi Desa Ngerancang. Kita siapkan unit motor karena untuk mobilisasi biar untuk mudah menuju sasaran irigasi. Untuk kendaraan mobil belum bisa melintas, makanya kita siapkan sepeda motor karena medan yang masih terjal. Tidak hanya itu, menurut Kapten Eeng, karena medan jalan tersebut belum bisa dilalui dengan mobil, oleh karena itu anggota Satgas menyediakan motor sebagai akses mobilitas menuju lokasi sasaran TMMD. Dari Bojonegoro, Tim Liputan melaporkan.